baru. Yeah. Welcome to Kampung Baru in Solo. Nah, and very fabulous food which is well known across Central Java. Neng kene kita arep mangan. Jadi ayo nek pengen ngerti kaya apa sih ning jero ning Kampung Baru iki. Ayo melu. We have a very special food Kampung Baru, which is a traditional food which is well known in Pati. Yes, Central Java. Betul sekali. Kok saya jadi ikutan kebule-bulean ya? Pastinya seru banget. Nanti kayaknya ini karena depannya tuh Instagramable ya. Instagramable, apalagi kalau malam hari. Yeah. Jadi langsung aja kita masuk di Kampung Baru. Oke, yuk. Kalau buat keren, keren banget. Pokoknya tiga pose dan tiga take, 1, 2, 3, hop, 2, hop, hop. Wih, luar biasa. Cinta ini. Cinta ini. Tapi emang luar biasa loh, Kak Betan berapa kali kan di Solo. Sudah berapa kali tak ajakin kemana-mana. Tapi kayaknya ini tuh Instagramable banget ya. Anak muda banget di sini itu. Kira-kira menu apa yang dibayangkan Koko? Tadi saya baca ada nasi gandul. Nasi gandul itu ada sebuah masakan nasi dengan kuah yang terkenal dari daerah Pati. Betul, so, Pati. Tapi Pati itu di mana, yo? Pati itu di Jawa Tengah, Jawa sama. Di mana? Kurang lebih 3 jaman dari Solo. Itu dulu, sekarang udah tol. Oh iya sih, betul sekali. 2 jam. Dekat, Bapak cukup. Oke, okay. Sekarang yuk masuk, kita makan. Yuk masuk, yuk. Kita makan, kita lapar. Di luar bagus, di dalamnya udah adem loh, Bung. Tapi di sana ada yang outdoor juga. Jadi ada dua sisi pilihan ya. Ada yang AC, ada yang non AC. Tapi kalau aku lebih suka yang AC. Karena kan saya kerap makan, habis itu tidur. Tidurnya di rumah, tapi jangan di sini. Tapi aku udah penasaran seperti apa sih masakannya di Kampung Baru. Wah, itu pengen. Saya pernah ngerasain nama nasi gandul itu enak banget. Tapi kan bukan di sini kan? Bukan di sini. Kita coba ya di sini. Kalau saya tetap mau makan sem ikan siapa? Ikan saya kan hilang. Kayaknya lebih komplit lagi toko. Kita tanya dulu nih. Tanya sejarahnya. Nasi gandul. Nasi gandul. Ah, dia kayak ada makanan ini. Siapa namanya? Nama saya Devi. Mbak Devi. Oke. Selamat datang di acara kami. Kebalik ya, kita sama di sini. Bagi ini pengen tahu apa sih sejarah nasi gandul tuh? Sejarahnya nasi gandul itu awal mulanya sebenarnya nasi gandul berasal dari tanah pesisir Jawa. Oh, Pantura. Pantura. Yes. Nah itu. Pantura tuh ya. Iya, benar. Londo suka gandul tawa. Tapi itu daerah Pati. Pati ya. Sejarahnya zaman ada dua versi. Dua versi, versi ya, yang pertama itu zaman dahulu itu para pedagang itu waktu memikul apa namanya dagangannya itu digandul-ganduli. Oh. Akhirnya namanya nasi gandul. Itu versi yang pertama. Versi yang pertama. Ya. Versi yang kedua yang di remix. Iya, yang aransemen oleh di cover berarti ini ya, versi yang kedua itu karena penyajiannya nasi gandul selalu dengan daun. Akhirnya itu menggandul alias mengambang. Menggambang. Jadi kayak pisang dia. Iya, ya. Gandul mengambang. Iya, tidak jelas. Oh iya, kalau di air ngambang. Iya, sebalang kali lah. Jadi emang di sini menu ada lagi ada nasi gandul. Nanti kita boleh coba ya. Tapi selain nasi gandul, nasi gandul ada apa? Kita punya nasi bakar, juga punya sejarah panjang. Majapahit. Oh, jadi makanan di sini semua memiliki nilai historis. Iya, betul. Jadi kalau kamu makan, kamu meresapi yang namanya sejarah kuliner Indonesia. Pas banget pas bulan acara raga kuliner teh di Kimang. Nah, selain itu minumannya tadi kayak saya baca ada yang tradisional. Iya, betul. Oh, kita salah satu contohnya itu Wintang Uwo. Oh, ya Uwo. What is Uwo? Uwo itu jadi campuran ya. Campuran. Uwo itu sebenarnya sampah. Sampah. Oke. Okay. Jangan dibayangin sampah. Sampah. Oh, yeah. Tapi itu sesuatu yang dari herbal kita kaitkan dari sampah. Sampah. Tapi banyak sekali manfaatnya. Okay. Ada sampah belum tentu ada manfaatnya. Oke. Yang selain kita punya apa? Sekilas
Kawista. Iya, Kawista itu buah dari buah Kawista. Asalnya dari Rembang. Itu satu keluarga dengan buah Maja. Mojo, buah Mojo. Iya. Satu keluarga, saudaraan desa apa gimana? Saudara-saudara gitu. Satu ponakan. Ini dia punya apa namanya? Pengetahuannya hebat. Sampai keluarga siapa, Pak RT siapa dia tahu hebat. Sejarawan. Sejarawan. Pak RT-nya buah dia tahu. Hebat. Iya, sih, Pak RT-nya pasti tahu. Jadi emang ini ya, kalau saya petik dari omongannya Mbak tadi, emang petik. Petik. Mantap. Bahwa di Kampung Batu ini enggak cuma menyajikan menu khas Solo, tapi yang datang ke sini pun juga bisa merasakan makanan dari luar kota tapi udah dikemas di sini. Betul, karena filosofi kita ingin menyajikan warisan budaya bentuk-bentuk kearifan lokal to the next level. To the next level. Oh. Terus tadi ada asam-asam. Tadi aku baca ada gula asam, kunyit asam. Jadi makanan dari ayam goreng, nasi bakar semua di sini wajib datang ke restoran Kampung Baru di daerahnya di daerah Kampung Baru. Kerabon. Yuk kita langsung ya, penasaran sekali. Boleh saya pesan? Ayo.